misalnya Aksep punya masker, ya kita ada bapak saya datang ada pelanggan itu bermasker, bapak itu terlalu sibuk sekali, baik sekali juga. Ya, jadi kita punya masker. Di nalar batas, tanpa pernah memberikan itu tolong pak itu anggotanya. Ya, bapak enak sudah serahkan kepada saya, bapak sendiri. Saat ini bapak tidak apa-apa. Ya, 3 tahun itu dalam mendatang bapak tidak bisa menang. Ayah juga, jadi bapak sendiri. Ya, karena pada hukum yang di situ tertentu, apalagi masih campur jadi satu. Jadi perhatikan dan penggunaan masker di saat kebijakan ketiga, mana di lingkungan. Jadi semua yang bekerja di atas tolong kemudian semuanya, respon semuanya, tanggung jawab bapak sendiri masing-masing. Pakai mata, ada dipakai, tidak ada, terutama bapak karantina dulu. Stand by, kalau nggak pinjam yang lain. Ya, saya dari start dari pertama di sini, sudah 1 bulan, saya monitoring itu sudah ada kenaikan, dan sekarang turun lagi. Nah, terus naik lagi pak ya, jadi setuju semuanya yang dari sini. Cuma terutama yang satu itu, ya. Yang kedua ini mengenai di elektrikal. Ya. Hand tool, power tool, main tool, peralatan yang modifikasi, bapak segera karantinakan. Yang sampai saya jemput bola dulu pak, kalau jemput bola kena suspend, bapak tak dilobangin, sudah tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada toleransi lagi. Saya mengerti, cuman saya mungkin kan saya balik lagi kemarin ini, ya, kita terbatasan mengenai A, mengenai B, ya, kita balik lagi sama-sama kita kerja progres. Jadi yang modifikasi, ya pak, metode ini peralatan manual, palu atau apa-apa yang bisa untuk support, untuk mantek-mantek, bapak jangan mengalami modifikasi, disimpan dulu aja, di karantina. Yang ada yang standarnya dipakai aja. Manajemen kabel yang bapak berantakan serah-serahkan tolong pak pergantian aja di hanging taruh di atas ya jangan saling punya si A punya si B jangan karena saat itu kita penilaian di atas ada lingkungan bapak ada di area bapak ya bapak semua yang bertanggung jawab di situ sama-sama berkontribusi ya jangan sampai pernah bosan pak saling mengingatkan ke foreman maupun supervisi pak ini kabelnya modifikasi lakbannya begini-begini bapak infokan aja ntar HE setting akan menilai bahayanya apa seperti itu. Ya pak ya setuju pak ya. Jadi hari ini tentang kedatangan tamu dari selayar BPI segera mungkin akan datang ke sini. Yang lingkungan di sini makanya kemarin kita pasang itu sign temporary itu dilarang merokok. Bapak boleh merokok tapi gimana pun caranya tolong puntungnya jangan merugikan teman-teman yang lain. Kan ini puntungnya ada banyak nih taruh di asbaknya. Ya paling nggak bapak boleh merokok ada shelternya digunakan dengan baik. Jangan bapak merokok sentil sana sentil sini ya kan teman-teman yang curang tarik sibuk pak. Kasihan kan bikin tim housekeeper itu bapak-bapak yang tua yang sering serak-serak pemberiannya sendiri gitu. Jadi bapak perhatikan semuanya di sini. Semua sama kita sering merokok pak, tapi untungnya ini ya untungnya ini diperhatikan. Di atas pun saat bapak bekerja, tolong pak diperhatikan. Ada lubang bapak segera tutup, material masih digunakan dirapikan yang tidak digunakan segera-segera info performa maupun produksi dibuang. Storage di bawah, temporary storage ya. Ada storage temporary sudah dibuatkan semua sama manajemen akses. Tuh ya mengenai kemarin juga sudah disampaikan juga ya. Sama Pak Agus dan tim AS Departemen virus corona itu gimana tindakannya ya kalau bapak bersih semua insya Allah sini aman dan selamat rajin cuci tangan ya apapun segala sesuatu itu ya karena itu sangat berbahaya sekali pak yang ntar untuk istilahnya refresh training lagi itu di hot box di pekerjaan panas maupun pekerjaan apapun mungkin pak saat bapak menerima training ya kan bapak bisa respon ke teman-teman ini loh caranya gitu ya jadi pinter buat kita semuanya kita sini sama pak sama berdiri yang proyek, kenapa ada bapak tidak bisa berdiri? Bukan hero merah. Tanggung jawab safety semuanya ada di diri anda masing-masing. Setuju pak ya? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ini kita berdoa memenuhi agama dan kepercayaan masing-masing agar kita dapat kegiatan dalam keadaan kelancaran, kesehatan, kemudahan, dan menjadi hal yang kita inginkan. Amin. Amin. Ambil posisi berdoa mulai.